Thank you. Ask him who's the guy who's in the intercom. You know who the guy in the intercom is? Sorry? Who's the guy in the intercom? This one is rapidly shy. Let's see if they have Bacardi Sweat. So much more different than the smell. Yeah, you don't feel like you're walking into a toilet. Right. I'm pretty sure we have that growing in our grass wall. What? So I'm pretty sure we have that growing in our grass. Weeds. Oh, I like this. Bye. It's nice jumping around this time. It's not so busy. See? Isn't this nice, Ryan? Look at that purple green plant. This is good for you, Betty. Spinach. This is party, you guys. Party! And they don't have a good selection. Pretty well. Whoops. My goodness. Some taste they didn't. I think you're doing much better. It's been over a year since you've been here. What? Last one. So that when you do come. Oh, I wonder if they have more. Were like way better. What? The sprouts are way better here. I know. Actually, I'm going to go back over there quick. Level. Come on. Go this way. She leads the way.
Narok. I'm gonna get this juice. Daddy! I'm gonna get these guys. Ooh, this is really good. They're like big and juicy. You guys. Get the mini, I guess. Yeah. Sure. This can be a weapon. No, this is for my hair. For my hair. Stuff. What's the date today? Today's the 30th. It's like aliens, you're implanting eggs in your stomach. Keep me skating well. They don't just sell chicken feet. What? Who want feet? I do. You haven't reached chicken yet, Bob, see? Well, they actually have a lot of selections. Oh my god! Look at all this dead chicken feet. There was a giant massacre. What are you talking about? This is greatness. If everyone likes feet, this is for you. This is like greatness. Greatness. Hang on. I saw... Those are gizzards. Oh my god. Look at these guys. This is good. You like the soccer, though. Yeah, but, for the... For flying, I like the firm one. My goodness. The serving room is getting full. Expired? This. Like, I like... Where's the expiration date? June 21. Oh, 2019. Yeah. Oh, never mind. See? That's why it's coming over to correct you. Yeah! Manatao mirip, Maybe I should have just said, yeah, they're expired now. Just probably put them back. I'll just keep maybe hit every aisle. I need a milk though.
Want me to look around? Yeah. All right. Is there a specific brand? All right. Noodles are next aisle over on. Oh God, sorry. No, it's all good. Coconut milk. Boom. Nyari bambu steamer guys, tapi ini rusak nih atasnya. Darn it! Tinggal satu lagi. Gak ada lagi guys. Ya, sedih banget. Ini apaan sih? Ini apa? Aduh, sampai nusuk. Ah, sedih banget. Tinggal satu guys. Oh. Kecap banget. Ini 2020. Ini mau nyariin ABC manis pedas buat mertua saya. Ada nggak ABC manis pedas ya? Kita lihat dulu ABC. Tapi dia cuma punya yang original guys. ABC original chili sauce. Gak ada yang manis pedas dia. Wah, bakal kecewa ini ya dia. Karena ini pedas banget ini. Februari 2018. Wah, udah expired guys. Cuma tinggal ini doang nih, 2 Desember 2018. Udah, ambil satu aja buat mertua. Dan saya nemu cendol. Oh my god, seneng banget saya guys. Kalian tahu kalau ada yang ngikutin Instagram saya, kemarin saya posting foto cendol. Sebenarnya itu cendol guys. Cendol itu cendol instan guys, cendolnya ya. Dia bukan cendol fresh, dia cendol instan. Buatan Bangkok, Thailand. Jadi itu direbus kayak mie gitu guys. Udah mengembang, ditiriskan, dikasih air dingin gitu ya, air es gitu ya, biar gak lengket-lengket. Baru dimasukin ke dalam santan, dikasih gula merah gitu guys. Jadi bikin kayak cendol. Dan rasanya juga ya, it's okay lah ya untuk ngobatin kangen kalau dibandingkan dengan cendol biasa sih nggak ada lawannya. Tapi ini tadi saya dapat cendol fresh ya yang dibuat gitu di kemasan, dimasukin kemasan plastik gitu ya, dan expirednya within 1 or 2 days gitu ya, kayak cendol biasa gitu. So yeah, I'm so excited. Jadi nanti saya tinggal bikin gula merahnya di rumah, kasih santan. Duh. Mertua saya itu Mama Babang Dev, dia doyan banget. Kemarin aja yang saya bikin instan itu ya, cendol instan itu, terus kayak saya rebus mutiara ya kan. Beliau doyan gitu loh. So ya, besok saya mau share lagi dengan beliau gitu. Jadi dia bisa makan yang fresh ya kan. Saya lupa tadi. Harusnya sih saya beli mungkin 4 pack ya. Karena Medi juga suka gitu loh guys. Medi tuh suka cendol yang sweet-sweet gitu, dia suka. Lidah Medi itu 50-50 guys. Dia itu tidak susah makan ya. Makan apapun mau, kecuali yang pahit ya. Yang pahit dan terlalu pedas dia gak mau. Kalau yang pahit kapare gitu dia masih belum bisa masuk, tapi yang lain-lain dia libas semua. Dan saya nggak khawatir kalau misalnya nanti saya bawa dia pulang ke Indonesia, dia pasti makannya nggak akan sulit gitu loh guys, karena Medi ini dia makan nggak milih
I'm so lucky to have her. And I'm so lucky to have this one right here. Even though his belly is getting big and big like Gunung Agung. Just kidding, yeah. Bukan kayak Gunung Agung. Bigger and bigger and bigger. Like a surprise. I'm a surprise every day. But yeah, tadi sudah nyetok ya. Ada beli bawang. Oh, saya nemu ikan ya. Saya nggak tahu ikan apa, nanti mau saya Google. Namanya sih di sini ikan carp. Kalau di Indonesia kayaknya gurami ya. Bisa jadi gurami, nanti saya taruh di bawah sini namanya apa ya, di bahasa Indonesianya. Tapi tadi saya beli yang bagian ekor, guys. Nah, kayaknya kalau dimasak gulai itu enak banget. Ah, mantep. Cuman, bless you. Dan untuk Asian grocery yang ini namanya Dragon Star. Saya senang sekali ya, karena Babang Dev setuju. Babangnya yang nyaranin, Babang Dev yang nyaranin saya belanja ke sini karena Asian store yang itu tuh, yang ini ya, yang kita belanja tadi ini a lot cleaner, bersih guys. Dan kebetulan di sini inventory barang-barang mereka itu stoknya sudah mulai banyak gitu loh guys. Jadi barang-barang yang biasa saya cari kayak kangkung tadi ada, cuman kangkungnya udah tinggal satu doang. Dan saya tanya pegawainya tadi masih ada nggak stok di belakang, dia bilang habis karena mereka usually satu minggu, dan satu minggu itu datang dua kali atau tiga kali, dan itu hanya satu box saja gitu. Dan orang-orang tuh senang gitu dengan kangkung itu, jadi cepat habis. Bahkan dia punya teman katanya. Kalau misalnya ada stok baru, let me know gitu, karena mereka mau langsung beli gitu ya. So yeah, apalagi tadi nemu ya, bayam yang agak umum itu saya suka. Terus tadi lagi nyari goreng pisang. Pisang ya, pisang buat gorengnya, pisang kepok, pisang raja, pisang apalagi itu, pisang tanduk. Gak nemu guys. It's okay, tapi saya tadi nemu singkong, ubi. Gak tahu itu dalamnya bagus apa enggak, saya gak cek juga tadi. But anyway, nanti kita lanjut lagi begitu sampai di rumahnya. Sudah gelap ini, muka saya udah kayak gerhana matahari aja, udah gak kelihatan lagi. Sudah sampai, sudah pulang. Di di neighborhood kita ada yang main fireworks guys, kembang api. Si Medi seneng nonton guys. It's actually pretty good the view from here. Medi paling seneng guys sama fireworks. It's gonna come again. Fun, sayang. What's happening? There will be more. Just wait. Where's it? There you go. Look, it's green. And yellow. Purple. Yep. And yellow. Red. Good job, yellow. Maddie. Green. Yellow. Purple. Good job. Yellow. Red. Whoa. It's Disney. That's mommy. Like Disney? Is it like Disney? Yeah. Wait. It's Iya nih guys. Cincalo. Cincalonya beda tapi ya. Nggak tahu ini. Nanti saya coba masak. Saya akan kasih tau kalian gimana rasanya. Tadi kalau tidak salah belanja habis 1.600.000 guys untuk grocery ya. Ini bawang merah. Saya senang karena di sini tempatnya bersih dan kemasan mereka tuh benar-benar menjaga kebersihan itu ya. Terus saya beli jeruk ya. Yang ini yang fresh, jeruk sambal, bukan jeruk sambal sih kalau kayak punya kita di Indonesia beda. Ini dari Meksiko ya. Limes. Aquigato. Dari Mexico. Tapi ini bilangnya dari Texas. Who knows ya dimana di ininya, biasa sih dari Meksiko yang saya beli itu ya. But ini yang ingin saya tunjukin kepada kalian guys.
ikan. Jadi ini ekor. Ini kalau dimasak gula ini enak banget ini. Terus saya beli 2 tadi. Dan harganya satuannya itu tergantung berat sih. Tapi rata-rata hampir 30 ribu ya segini doang. So ya, kita masukin kulkas. Dan saya beli shaker. Tada! Dan mana tadi ya, ampela. Saya ada beli ampela juga. Cendol, banget cendol, cendolnya. Saya beli 2, harganya $2 ini guys, $2. Nah, tulangan sapi ini mesti ya harus ada, lalu ampela guys. Besok ini mau saya bersihin, masukin ke freezer bag ya. Ampak. Ini saya masukin aja dengan kantongnya. Soalnya saya ini agak apa ya, kayak merembes gitu guys. Jadi saya tetap masukin dalam kantong asli aja. Besok baru saya bersihin. Telur asin nggak jerah ya. Ini udah masak sih, udah mateng. Jadi masukin kulkas aja. Ini saya lupa namanya ini apa, tapi ini kalau tidak salah ini khas Thailand dan Vietnam ya. Vietnam. Jadi ini buat sup gitu guys. Sup. Biasanya sih kalau orang bikin itu dia sup ikan ya, pakai ikan patin atau ikan baung begitu kalau di Kalbar kita bilangnya. Sayurannya itu pakai ini tadi ya, karena ini khas sekali, dia kayak daun kusum gitu ya. Kalau kata kita, kalau saya khususnya orang Kalbar, daun kusum itu kan khusus untuk bikin bubur pedas. Nah, kalau bikin sup ini harus ada ini guys. Saya lupa namanya ini apa ya. Dia baunya khas gitu guys. Dan ini yang bikin supnya wangi ya. Dia supnya clear broth gitu ya. Kayak kuah apa namanya, tidak berwarna gitu ya. Clear maksudnya, bening, kuah bening gitu ya. Tapi dia nanti bakal pakai asam jawa, apalagi ya di situ. Pokoknya banyak macam sayur deh, pakai nanas segala macam guys. So ya, saya mau bikin besok karena mertua saya doyan. Dulu kita pernah pergi ke restoran ya, dan ada jual itu gitu loh. Semenjak itu mertua saya jatuh cinta dengan masakan itu, dia senang gitu. Jadi saya besok mau coba bikin, dan nanti saya mau bawa ke rumah mertua gitu sekalian. Saya mau bawa cendolnya itu buat dia gitu loh. Saya beli timun ya, ini kayaknya timun suri deh ya. Mau ditumis aja biasa, ini singkong. Ini mau digoreng aja. Kunyit ya, dan ini micin, fetsin. Ini mau saya taburin di kebun besok. Soalnya kemarin kalau tidak salah ada yang bilang komen ya, supaya subur ini ditaburin di seputar tanaman gitu ya. Karena kebetulan tahun ini kita gak pakai pupuk sapi itu, jadi saya mau taburin ini. Thank you untuk tipsnya. We'll see apakah nanti bisa atau tidak. Dan daun singkong peng peng. Daun singkong, kangkung. Ini kangkung mau langsung besok saya eksekusi bikin sop itu ya. Ini mau direbus aja buat lalapan pakai sambal terasi. Enyak pokoknya. Lalu jamur ya. Terus ini yang saya bilang bayam ungu itu, saya senang sekali, enak ini ya, sehat. Dan ini, nah ini salah satu yang khas juga guys. Di sup itu nanti kita pakai ini ya. Ini daun apa, batang talas. Tapi ini yang gede-gede guys. Nah, pakai ini juga besok buat sup itu ya. Tereng, 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 tereng. Hups, mangga. Mangga, ini bukan mangga matang ya, mangga yang masih muda, mentah, mengkal. Buat bikin sambal. Kerabu dan ikan teri. Lain-lain ya. Saya nemu ini guys. Ceng, ini buat kalau bikin bakso. Masukin togenya itu kan gampang ya, jadi nggak keluar-keluar. Masukin minyak juga kesini di kuah begitu ya. Bakal enyak ini. Itu aja sih, terus saya beli ini buat Medi. Kecap manis. Oh, saya beli kornet. Nggak tahu ini rasanya enak apa tidak, tapi saya pengen coba aja. Saya beli 1, sisanya ini semua santan. So ya, sudah. Saya mau masukin ini semua ke kulkas. Habis itu mandi dan istirahat. Kepala saya sakit guys. Tadi saya minum 2 ibuprofen kok tidak salah. Ini sehari yang sakit saya tidak tahu mengapa. Terus sama jam tadi malam saya tidurnya tidak nyenyak. Awal malam saya tidur nyenyak, tapi masuk subuh ya jam-jam 4, jam 5 itu saya udah toss and turning. Kayaknya panas banget semalam. Padahal AC di rumah itu 68 ya, 68 kalau tidak salah. 16 derajat Celcius, 15 derajat Celcius, pokoknya sekitar itu deh. Masih ada kepanasan. Anyway, semoga malam ini saya tidur nyenyak. Dan besok bisa, you know,
saya mesti doing chores tomorrow, saya mesti laundry, saya mesti vacuum lantai, saya mesti pel lantai, ya bersih-bersih rumah, segala macam. Tidy up my kitchen. Kitchen saya ini, itu semua barang bersih ya di situ. Itu belum saya apa simpan ke dalam lemari gitu ya, dan itu harus dibersihkan. So yeah. I'll see you guys later after mandi, okay? Oh ya guys, kalian tahu saya sudah buktiin sendiri kemarin, saya coba toge ya supaya tahan 1 minggu. Bahkan 1 minggu lebih guys. I promise you ya. Asal kulkasnya enggak mati-mati aja ya. Kayak kalau kayak di Indonesia Kalimantan terutama listrik masih suka on and off ya. Turun enggak padam lampu gitu ya. Sebentar. Jadi ini triknya begini guys, kalian siapkan kontainer ya, sebentar ya saya bilang. Ini kalian cuci bersih, nanti saya kasih tahu gimana caranya, oke? Okay? Sebentar ya. Jadi guys, kalian simpan aja di dalamnya apa namanya paper towel kayak gini yang tebal ya. Dua-duanya jangan dibasahin, biarin aja nanti basah dari togenya itu nanti di sini yang nyerap gitu ya. Karena toge itu saya baca online dia perlu lingkungan yang lembab begitu ya buat dia tahan lama. So ya, begitu aja guys. Kalian masukin ke kulkas ya, tapi jangan taruh di bagian belakang karena bagian belakang itu dimana suhu dinginnya tuh keluar karena di bagian belakang kulkas itu ya, maksudnya di dalam kulkas bagian belakang, jangan taruh di bagian belakang, taruh di bagian depan kulkas gitu ya. So ya itu saja guys triknya, dan kemarin saya sudah coba memang tahannya 1 minggu lebih, kalau tidak salah 1 minggu 3 hari gitu deh, tahan banget ya. So ya gitu aja guys, jadi biarin dia basah, kalian masukin ke sini ya, kalian tutup rapat ya, tapi tutup rapat. Tahan banget ya guys. Jadi sekarang saya nggak perlu takut gitu ya kalau misalnya di toge 3 hari udah busuk gitu ya biasanya ya. Sekarang enggak. So, bisa tahan. Dari dalam waktu 1 minggu itu saya bisa apa cepet-cepet masak gitu ya. Maksudnya masih bisa digunakan dalam 1 minggu masak apa gitu ya. Tumis atau apa gitu. So yeah. I'm super excited karena besok saya mau masak sup itu. So nanti kalian tungguin vlognya ya. Gak tau gue di Indonesia ada apa enggak ini. Namanya kalau Vietnam itu Kanchua Soup namanya. Dan versinya tuh ada yang pakai udang, ada yang pakai ikan. So besok saya mau bikin yang versi udang supaya mertua saya bisa makan juga. Kalau papa mertua saya kurang suka sup sama kayak babang Dev. Papa sama anak sama ya seleranya. Kalau mama mertua saya suka sup sama kayak saya. So nanti saya bikin. Saya akan bikin vlognya buat yang seneng sup ya, clear broth, yang seneng sayur pasti doyan deh. Kalian boleh ganti ikan atau kalian boleh pakai ikan atau pakai udang ya, udang dengan kulitnya gitu. Enak banget guys, apalagi di Indonesia kan gampang nih cari apa namanya bahan-bahan. So nanti saya akan kasih tau kalian namanya apa itu sayurnya khusus itu. Kayaknya di Indonesia ada deh kalau tidak salah ya. Kayaknya di Indonesia ada, cuman dulu saya belum pernah nemu sih ya. We'll see, kayaknya kalau di, you know, kayak supermarket gede-gede gitu ya, pasti ada deh. Gampang carinya kalau di Jakarta ya. We'll see. So anyway, sudah begini saja. Kemudian kalian tutup rapat. Nah, bakal tahan ya guys. Biar dia ini ya, rapat. Kalian tutup begini saja. Tupperware pasti bagus nih, yang ibu-ibu pasti tahu ya, Tupperware number one. Kalau buat yang untuk kedap udara, nah begini saja, dan di bawahnya itu ada tisu. Dah, tisunya itu yang bikin dia lembab ya. I promise you, asal kulkasnya nggak mati-mati aja ya, listrik tahan 1 minggu. So ya, itu dia tips dari saya kali ini. Buat ibu-ibu ya. Oke, cuman kalau di sini ya, kalau di US lah terutama ya, kalau di Indonesia sih nggak usah khawatir karena setiap pergi ke pasar kan pasti ada toge segar ya kan. Kalau di sini we don't have that privilege, jadi apa-apa itu mesti di preserve selama mungkin gitu ya supaya bisa tahan. Karena di sini grocery, kalau di tempat saya khususnya lumayan jauh ya, paling dekat itu 35-40 menit gitu. Dan saya nggak bisa pergi setiap hari gitu loh, paling ya paling bentar ya seminggu, 2 minggu sekali gitu ya. Minggu sekali juga itu jarang gitu, karena kadang masih ada stok sayur dan segala macam, jadi saya nggak perlu pergi belanja gitu. Biasanya ini buat 2 minggu sekali gitu ya. So oke deh, habis ini saya mau mandi guys, bobo dan
Ini kita masukin ke kulkas. So, yeah. Beres. You just woke up. That's what you think of. I'm just gonna get. Do you want to go shower, Maddie? No. Are you sure? No, I don't.